Kembara Amal Kemboja 2012 diadakan pada 16 hingga 20 November 2012 melibatkan 24 orang peserta dan destinasi yang dipilih adalah negara Kemboja. Secara amnya, kami akan singgah di dua buah bandar iaitu Siem Reap dan Phnom Penh. Di antara pengisian penting program adalah sesi beramah mesra dengan masyarakat Islam di sebuah kampung yang terpilih dan seterusnya menyampaikan sumbangan. Selainnya, ia melibatkan lawatan ke tempat-tempat menarik di negara tersebut. Di dalam bahagian terakhir ini, kita akan saksikan visual tempat-tempat lain yang dilawati. Alhamdulillah kami dah sampai di Siem Reap, dah pun makan. Sekarang kami berada di hotel yang dimiliki oleh orang Malaysia iaitu My Hibiscus. Thank you.
pada ketika bayi semua pelawat satu nek lahan omblang merisa roh yang menang. Ini adalah sebagian dari pelancong-pelancong yang setiap hari membanjiri kawasan ini. Jangan beli semua, tinggal sikit untuk orang jual. Pin. Baik, bukan yang ada, yang terbahaya. Betul, ada orang. Bukan original. Oh, very nice. Thank you.
Assalamualaikum. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kembara Amar Kemboja telah berjaya dan insya-Allah program ini akan diteruskan lagi dari semasa ke semasa. Tujuan program ini diadakan adalah untuk melihat sendiri kesengsaraan hidup masyarakat Islam di Kemboja dan juga sebagai bantuan kemanusiaan antara sesama masyarakat Islam. Harapan saya semoga kita akan teruskan lagi program sebegini supaya kita dapat mendidik anak murid kita cemerlang dari segi dunia dan akhirat, dan juga
melahirkan lebih ramai lagi anak didik kita yang mempunyai perasaan pri kemanusiaan dalam kehidupan. Akhir sekali, sebagai akhir kata, saya menyerulah kepada semua kita umat Islam, tidak kira di SMK Seksyen 9, di Malaysia atau di mana saja, sekiranya kita telah berada di atas, sering-seringlah kita melihat rumput di bumi. Mungkin kita tidak pernah pijak rumput di bumi itu, tetapi datuk nenek kita pernah berpijak di rumput di bumi agar kita dapat merasai keperitan, keperitan, kesengsaraan yang dihadapi oleh saudara sesama Islam di lain-lain negara. Sekian, terima kasih. Kena cukai ni. Demikianlah tadi paparan yang sempat kami sediakan mengenai program Kembara Amal Kemboja 2012. Diharapkan lebih banyak program seumpama ini diadakan dan semoga kita semua mendapat manfaat daripadanya. Sekian sahaja daripada saya, Khairul Maisarah. Jumpa lagi di dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.